anak foto buyut melu manganin kene melu liranin kene aja diganggu aja makat waras balik waras aja napa apa. Jumpa maning karo pacar juber ge. Ya rencana bosku seperti biasa mau mencari kerang. Kerang darah di laut. Nah, ini saya mencoba mencari kerang darah di laut dalam kondisi air rob mulai naik, bosku. Tadi kita turun dari sana, bosku. Menuju ke laut. Buyut. Ya lupa ringi selamat waras sehat aja napa apalah. Mulai kokoh bos. Bismillahirrahmanirrahim. Buyut. Ringi nyaluk selamat waras. Aja apa-apa diberi rezeki. Nah bos, tuh kerangnya besar-besar, kerang darah ini tuh kerangnya ya, besar-besar bos, lumayan dapat satu. Dapat udang juga bos, dapat udang, dapat udang tuh, udang putih, udang pecin bos. Nah itu bos, kerangnya tuh. Ada tiramnya tuh, di cangkangnya itu ada tumbuh tiram. Ini pertanda air laut di kampung saya ini nggak bersih bosku, sudah tercemar. Nah, ini buktinya tuh bahwa air laut di kampungku sudah nggak bersih lagi. Ini buktinya bos. Oke, kerang darah bos. Ombaknya besar bos, ombaknya besar. Nah itu bos, Mas Karim yang kerjanya mencari udang. Mas Karim itu teman saya kecil. Anu tuh Rem. Bawa malah dikira. Gimana Rem, udut? Mas Karim, bos ketemu ke Mas Karim. Orangnya kecil masih bebek. Masih dia. Karim sih lu lihat ke bos. Gua Karim tahu lihat kurang yang gua nih kurang Karim tahu gua. Oh, bisa setengah kilo lu ya, Rim. Setengah kilo. Ya, wong sing Korea. Karim kia Karim lagi penudut. Korea, Taiwan, Singapura, Arab, Indonesia, Losari, ya Karim ya. Kok bukunya dibaturi Karim, ombak ya bos. Aduh, ini ngawak, biak baik. Lagi kia sih bos, lagi rob air pasang naik. Oleh kurangi, cik.
Kurel diperangi juga karo urang si jemike. Ngono lah kalau ngono tuh. Oleh digoreng. Murup sirem. Untuk berong gilu, terborong segilu, enak kalau kau tahu kuning. Iya. Udah dingin bos, udah lah. Kayak iya, kayak yang petualangannya kayak iya, ngalas. Pokoknya bos, kita sih kayak hari ngoleh di Karim gampang. Ini lokasinya pasti anak Karim. Padahal ini Miki, doa sih kayak anak mau beli nih laut. Baru anak Karim yang lokasinya Karim lokasi kia wilayah Karim keku itu Kangkalan. Yo kilo salah wewu, 3 kilo lebih 75. Tapi yang oli gue oli ya dari makata lah ya oli orang. Orang ini gede bos, orang pecin. Yang kali hilang kirim yo. Kali hilang. Ombaknya bos, dag ngawak ya. Anginnya kayak gede, kayak anginnya kencang. Kita udah ada sandal pun kok aneh sih. Kalau ada kebanyakan, udah gak nomor. Masa ya. Orang asap kayaknya sih juga. Langsung. Semua pahaya suka deh. Untung ke laka ubur-ubur bos, kalau ada ubur-ubur walah katel bos. Aduh bosku petualangan yang kayak kian ke ajak lalen ke sing seneng videonya pacar cuper like subscribe juga share luruh kerangnya copot ke lagian air lautnya sudah mulai pasang. Pantai bos, kita mau naik air ke darat lah. Ayo ngerebus ke bos, rebus kerang. Lagi direbus kerangnya bos. Tadi pun teman saya tuh udah naik ke darat bos. Itu Mas Karim tuh teman saya waktu kecil tuh ketemu di sini di laut sama-sama dia lagi gogo udang. Nah kebetulan saya mau mencari kerang. Jadi ketemunya di laut bos. Tadi Mas Karim tuh sudah naik duluan ke atas, katanya takut karena air ini air lautnya lagi pasang. Jadi setelah Karim itu teman saya naik ke darat nggak lama saya ikut naik juga bos. Lagian tuh hasilnya nggak banyak sih. Kalau hasilnya banyak saya terus. Nah, itu udah mendidih bos. Tinggal masukkan mie instannya tuh. Saya bawa mie instan karena ya itu tadi bos. Praktis lah kalau mie instan tuh. Nggak bawa nasi kebetulan. Lagi pengen ini aja bos, bawa mie instan. Tuh kerangnya. Gak apa-apa lah. Ini rezeki perlu kita syukuri. Dapat banyak, dapat sedikit, yang penting kita bersyukur. Terasa nikmat, bos.
Kalau saya lagi mau makan di tempat kayak gini, bos, kayak perasaannya itu ada merinding-merindingnya sedikit tuh. Ada apa ya? Apa sugesti saya atau gimana ya? Ya, pokoknya lillahi ta'ala aja lah. Yang penting kita sudah permisi, sudah baca bismillah. Sama itu bos, buyut, anak putu, melu andoniran kene, melu manganin kene. Aja diganggu, indah muat waras, balik waras. Mayu, bos, mangan bos. Mari mangan bos. Mi, makanya jobot bos. Tapi alhamdulillah lah, bisa dapat kerang itu walaupun berapa biji. Bersyukur bos, bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Panas bos. Bang. Oh, kepiting. Ana wong akar bos, ana wong akar lu kepiting. Iya, ki ana wong akar lu kepiting. Oli durung, Mang. Durung. Iki ana wong akar. Orang begitu tes seluruh kia kita tes seluruh ukur. Ya kerangnya bos. Man, oli durung. Oli papat. Ya bos, tanah wong lur kepiting ning lubang kowe. Kowe lagi lur kepiting miki wong. Eh, Mang, sing ati-ati ndalong. Sing endi, Mang? Sing endi? Losari. Kowe wong loro, bos, sing lagi lur kerang, lur apa kayak kepiting ning lubang. Sebelumnya saya minta maaf apabila video yang saya tayangkan ini kurang berkesan atau kurang bagus, karena tahu sendiri saya tadi itu mencari kerangnya nggak dapat banyak, paling berapa biji. Itu tadi pun udah saya rebus sama mie instan dan udah saya makan. Tapi ya alhamdulillah kita bisa memperoleh kerang walaupun beberapa biji lah. Ya namanya petualang bos, kadang kita cari banyak, dapat banyak, kadang dapat sedikit, dan kadang pula kita nggak memperoleh hasil bosku, alias nihil. Oke bosku, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pulang dulu bos. Makayane jobot ya bos, makayane jobot.